Ya, kita mulai nih di Kak Mbak Febri, teman-teman sekalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dan apa kabar semuanya? Senang sekali, perkenalkan nama saya Hesti Prati Putri, selaku moderator dalam kegiatan diskusi kita kali ini. Adapun narasumber kita, yaitu Mbak Febriana dan Kak Putri. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu narasumber pertama kita, yaitu Mbak Febriana. Selamat siang Kak Mbak. Halo, selamat siang semuanya yang di Kalimantan ya. Kak, mau bilang mau sapa Mbak atau Kak, karena terlalu terbiasa yang panggil Kak. Kalau di Kak kampus. Saja Kak. Kak, saya juga sudah terbiasa dipanggil Kak. Ya. Selanjutnya yaitu kita menyapa narasumber kedua kita, yaitu Kak Putri. Selamat siang dan apa kabar Kak Putri? Halo, selamat siang. Baik. Halo Kak Febriana. Halo. Halo Putri. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada kedua narasumber kita karena menyempatkan hadir di acara diskusi kita kali ini. Ya, teman-teman sekalian, sekilas informasi, kegiatan diskusi ini diadakan oleh Divisi Jurnalistik dan Wawasan Lingkungan Unit Kegiatan Mahasiswa Belantara Kreatif Silva Indonesia PC Universitas Hasanuddin. Dengan menghadirkan dua narasumber utama kita, yaitu Mbak Febriana yang merupakan penulis dan produser film Tanah Ibu Kami. Kemudian yaitu narasumber kedua kita yaitu Kak Putri yang merupakan koordinator Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Kehutanan Silva Indonesia PC Universitas Hasanuddin. Teman-teman pastinya sudah menonton film Tanah Ibu Kami pastinya sebelum mengikuti diskusi ini. Karena diskusi ini berlangsung melalui dua aplikasi yaitu via Zoom dan via YouTube. Adapun disiarkan langsung live di YouTube Belantara Kreatif. Jadi teman-teman yang ingin bertanya melalui via Zoom, silahkan nanti raise hand terlebih dahulu, kemudian mengaktifkan audio dan videonya. Kemudian juga bisa bertanya melalui kolom chat di YouTube, nanti dibacakan di forum ini. Baik, teman-teman, saya rasa teman-teman sekalian sudah tidak sabar lagi untuk mengikuti diskusi kita kali ini. Dan saya beritahu lagi bahwa film Tanah Ibu Kami ini sudah dinonton sebanyak 26.000 orang dan mengundang banyak reaksi dari berbagai kalangan. Oke. Ya, kita ke narasumber pertama kita dulu, Kak Febri. Saya ingin bertanya, Kak, yang ya, silakan. Terkait di balik pembuatan film yang luar biasa ini, kenapa bisa Mbak Febri memilih perempuan dan ibu bumi sebagai topik dalam pembuatan filmnya? Ya, terima kasih ya. Jadi, idenya itu kan, ini mengulang pertanyaan dari semua orang, dari mana sih idenya gitu kan. Idenya itu kan, saya kan reporter ya di Jakarta, udah 8 tahun lah di Jakarta waktu itu. Dan ketika saya liputan tuh ada ibu-ibu kendeng kan yang sedang menyemen kakinya di depan Istana Negara. Itu kalau tidak salah tahun 2016. Dan dari awal memang saya tertarik dengan isu perempuan, tapi kan kewajiban sebagai wartawan kita nggak bisa milih kan. Kayak editor kita nyuruh kita liputan tentang korupsi politik, ya sudah kita liputan soal korupsi dan politik. Tapi skripsi saya pun sebenarnya soal perempuan, kekerasan terhadap perempuan.
Jadi sudah sejak dulu memang secara pribadi tertarik dengan isu perempuan. Jadi ketika saya melihat perempuan-perempuan yang dikendeng yang menyemen kakinya di depan istana negara itu kan mengagetkan kita semua ya. Kok ya ada gitu ibu-ibu mau menyemen kakinya di depan istana negara. Jadi mungkin langkah ekstrim itu banyak membuat saya sebagai perempuan muda yang kerja di kota, sukses saya punya karir gitu kan. Pokoknya hidupnya nyaman, berhasil lah, udah pernah jadi wartawan Tempo, terus waktu itu buat traveler.com, kerja sama sama wartawan beken kayak Mare Ressa, tiba hidup di apartemen gitu, hidup nyaman di apartemen, pokoknya serba kelas menengah dan bertemu dengan ibu-ibu kendeng yang bener-bener apa ya istilahnya kaget gitu loh, kayak apa ya, kayak ada cultural shock gitu, shock budaya gitu, bahwa saya tidak pernah menyangka bahwa orang itu bisa, perempuan terutama bisa mempertahankan tanah, hutan, gunung itu dengan cara yang luar biasa ekstrim gitu kan. Dan akhirnya saya tertarik untuk menggali cerita itu. Ya udah capek lah disuruh-suruh editor nulis soal korupsi dan lain-lainnya. Dan kebetulan isu climate change kan, pemanasan global itu kan udah menjadi concern ya sejak udah lama sih, cuman memang sejak ada Greta Thunberg itu kan semakin aktivis yang anak yang masih kecil itu sekarang udah remaja itu kan semakin apa ya, anginnya berhembus ke Indonesia juga gitu, apalagi Indonesia adalah salah satu jantung paru-paru dunia, itu ada di sini, ada di Papua, ada di Aceh gitu kan, ada di Kalimantan, itu kan semua isinya hutan Indonesia ini sebenarnya. Jadi ketika itu saya sadar bahwa ada gerakan perempuan yang di akar rumput yang sedang bergerak gitu, karena mungkin udah krisis ya, udah tuntutan zaman, mereka ibu-ibu rumah tangga yang biasanya, ini ibu-ibu rumah tangga semua kan sebenarnya, ibu-ibu rumah tangga yang biasanya cuma di dapur gitu, akhirnya keluar gitu kan dari sarangnya gitu kan, dapur itu tadi. Jadi itu kayaknya tuntutan zaman, krisis yang sekarang ini semakin terdesak gitu loh, tempat hidup mereka gitu, hutan mereka, gunung mereka, karena banyak yang saya jumpai misalnya menjadikan hutan itu salah satu, istilahnya kalau mama Papua di sini seperti supermarket ya, mereka menanam apa buah-buahan, terus singkong, ubi, semuanya ada di hutan gitu kan. Jadi saya menyadari bahwa mereka itu economically independent, jadi air tidak usah beli seperti saya, air galon gitu kan. Terus kalau mau beli apa-apa itu tinggal cabut aja di kebun seperti itu, dan kebunnya ada di hutan. Jadi akhirnya saya melakukan riset dan saya menemukan banyak cerita sambil sambil jalan-jalan keliling Indonesia. Kebetulan terus setelah itu resign karena bosen jadi wartawan reguler yang cuma breaking news, nulis berita monoton, biasalah kayak wartawan-wartawan sekarang gitu. Wah, saya mau berkelana. Terus keluar dari apartemen, tinggal di kos-kosan biasa. Tapi ada kemerdekaan yang luar biasa, yaitu mungkin memang hidupnya mapan ya waktu itu. Ya sekarang juga sih, cuma lebih liar sekarang, kayak bisa kemana-mana gitu. Sekarang di Papua, besok di Aceh. Ada rencananya juga saya ke Kalimantan gitu kan. Mungkin Desember atau Januari gitu. Jadi akhirnya waktu itu ke NTT juga tahun 2017, setelah tahun 2016 itu. Tahun 2017 ke NTT dan ketemu dengan teman-teman di NTT, saya ke Molo. Jadi saya sudah pernah ke tempat Mama Lodia sebenarnya, di Molo itu tahun 2017, dan bertemu banyak orang di situ, mendengarkan dongeng istilahnya. Ternyata bukan dongeng, tapi kisah nyata perlawanan perempuan Molo. Dan dulu itu nggak ada internet, dulu itu wacana di media itu melihat kalau orang berontak itu kan, kita udah 32 tahun dikuasai Orde Baru. Jadi kalau ada orang turun ke jalan, wah ini pasti pemberontak nih, atau apa istilahnya, negatif gitu. Tapi ketika ibu-ibu ini yang turun, itu hilang semuanya. Jadi dari situlah akhirnya riset dan ketemu Eva Bande juga, dan ketemu Farwiza juga. Emang 2017 tuh udah ketemu Farwiza, di waktu itu saya di Amsterdam. Jadi pastinya saya harus pilih dari banyak
tokoh itu kan ya. Akhirnya saya pilih gitu yang terpilih 5 orang ini di NTT2 karena saya ingin menggambarkan klimaksnya. Jadi ibu kendeng yang di rumah gitu kan, terus kemudian ibu di mulu yang apa namanya mulai memberontak, terus ibu-ibu di Sulawesi yang akhirnya bisa memimpin apa ya seorang perempuan kayak Eva Bandi bisa memimpin pemberontakan. Maksudnya petani bisa memimpin kelompok petani dan akhirnya bisa perwakilan anak muda. Ya jadi dari situlah awalnya kenapa ini bisa jadi sebuah film cerita di sebuah film. Ya, terima kasih Kak. Jadi ceritanya di sini ya, dari motivasi diri sendiri nih Kak melihat keresahan dari diri sendiri Mbak Febri melihat banyaknya perempuan-perempuan yang mendapat tindakan represif dari aparat gitu. Iya benar-benar. Jadi satu hal saya sudah punya passion atau semangat untuk isu perempuan ini sejak saya kuliah ya. Tapi kan belum ter apa ya? Ya belum ter apa namanya? Belum ada yang memfasilitasi gitu. Dan memang ada keresahan ketika melihat ibu-ibu dipasung kakinya di semen gitu. Ini gawat banget udah. Kalau ibu-ibu udah turun di dapur tuh berarti negara sedang gawat gitu kan. Itu karena saya ingat tahun 98 itu kan reformasi itu kan ibu-ibu tadinya di dapur terus ibu-ibu turun ke jalan itu kan terus reformasi terjadi kan. Jadi ini mirip-mirip seperti itu gitu. Jadi oh berarti tugas saya adalah mengisahkan ini gitu supaya menjadi alarm buat semua bahwa kita tuh lagi krisis sebenarnya soal lingkungan gitu. Dan buktinya ibu-ibu yang di dapur sampai keluar gitu kan. Ya, seperti itu. Jadi keresahan itulah yang akhirnya saya akumulasi menjadi sebuah cerita gitu. Ya, terus pertanyaan selanjutnya Kak yang ingin saya tanyakan apakah melalui film ini apakah hasil yang diperoleh dari film ini sesuai dengan ekspektasi dari Kak Febri atau perlu ditingkatkan lagi Kak untuk kedepannya? Kalau saya sih sebenarnya niatnya hanya ingin memberikan tayangan yang berbeda karena kan sekarang kan banyak TV, banyak YouTube, tapi menurut saya kurang menceritakan kehidupan masyarakat kita yang sesungguhnya gitu. Kan banyak tayangan YouTube yang soal soal hal-hal yang menurut saya cuma untuk kelas menengah gitu kan. Terus kemudian TV-TV kita banyak memberitakan soal pembangunan yang berhasil gitu kan infrastruktur. Tapi tidak banyak yang memberikan suara terhadap si ibu-ibu ini gitu kan. Jadi saya rasa tugas saya di situ untuk fill the gap atau mengisi kekurangan dari pemberitaan itu gitu kan. Dan ketika saya bikin itu ekspektasi saya biasa aja hanya ya sudah ini loh ada cerita yang saya sudah biasa nulis cerita seperti ini tapi belum pernah memfilmkan. Ternyata ketika saya menulis itu berbeda dengan memfilmkan, ternyata lebih banyak audiensnya, lebih luas karena ibu-ibu nggak harus di kampung nih diputar film tuh nggak harus baca cerita tapi tinggal nonton gitu kan. Jadi saya menyadari kalau dari situ ekspektasi saya tadinya biasa aja tapi ternyata banyak yang lapor sama saya orang tuh sampai tersentuh laki-laki menangis gitu kan bahkan laki-laki tuh ikut menangis nonton ini gitu jadi saya terkejut juga di luar ekspektasi dan makanya saya hadir di setiap diskusi itu untuk menghidupkan cerita ini terus gitu kan paling nggak sampai akhir tahun nih kalau ada yang mau diskusi pasti saya terima walaupun saya lagi sibuk liputan di Papua kayak gini tapi itu sudah tugas saya tidak hanya membuat film tapi juga apa ya memantik diskusi juga gitu loh jadi ada diskusi terus gitu loh. Apalagi kalau lebih banyak perempuan yang terlibat dengan diskusi ke depan nih tantangan kita sebagai perempuan seperti ini.
Itu kalau misalnya ketika kita Mbak Febri turun ke lapangan terus bertemu sama narasumber-narasumber kayak Eva Bandet. Sebelum itu Mbak Ada memang sebelumnya pernah di briefingkan terlebih dahulu atau maksudnya dari kegiatan tak sendiri. Ini orang-orang yang banyak bertanya, gimana sih skrip filmnya gitu kan. Ini ya terus terang aja, editor saya cuma bilang, ini ada kameramen saya akan mengikuti saya kemana aja, candid. Jadi skripnya itu ada di sini, tidak ada briefing sama sekali, dan ini murni semua bahasa tubuh atau apapun tuh semua murni saya sendiri gitu, nggak ada yang pakai. Di apa ya, kayak diarahkan saya sama sutradara saya memang keliling Indonesia, tapi dia kayak begini, natural aja gitu. Jadi ya udah kemanapun saya pergi ya diikuti sama dia, karena ada mic kan di sama saya itu. Jadi film ini tuh enggak, ini cuma digarap 3 orang ya, dan film ini tuh enggak ada yang special briefing gitu kan. Ini cuman saya, karena saya udah biasa untuk mewawancari orang, jadi ya udah. Jadi kalau misalnya saya ketemu sama mereka ya alami aja seperti saya wawancara narasumber saya yang lain gitu. Dan ternyata kata editor saya, oh banyak kok yang menarik nih karena saya diberi 100% kemerdekaan untuk bertingkah laku selayaknya saya kalau wawancara orang. Makanya kan itu kan apa ya, kelihatan kan kalau saya lagi serius, terus pas saya ketemu Wiza kayak wah seneng banget karena udah keliling 3 minggu terus ketemu teman sendiri gitu kan, kelihatan lebih ceria gitu. Tapi pas awal-awal tuh kayak sendu gitu kan, sedih ya, karena ada beban ketika wawancara itu harus hati-hati gitu kan, depresi juga kan dengerin wawancara seperti itu. Dan editor saya benar-benar menyerahkan kepada saya, nggak ada briefing sama sekali, cuman ketika saya pitching story itu kita udah kayak saya sudah presentasi. Tapi kalau soal skrip di jalan tuh benar-benar alami, nggak ada. Makanya saya bingung kalau misalnya ada orang bikin film tuh krunya 10, itu ngapain aja ya? Nggak ada, kita cuma berdua aja jalan, kayak jalan-jalan selama sebulan gitu. Nggak ada sesuatu yang perlu dipelajari secara akademik. Ini hanya 2 orang jalan dan 2 orang mencoba untuk merekam apa adanya gitu kan. Jadi itu benar-benar candid, benar-benar candid. Bagaimana Kak Febri bisa mengetahui kalau di suatu daerah itu terjadi kasus seperti itu, terus Kak Febri turun langsung atau ada yang beritahu sebelumnya Kak? Iya, jadi kan saya kan udah 8 tahun jadi wartawan, jadi saya punya jaringan kan, jaringan masyarakat sipil di seluruh Indonesia, dan memang saya senang jalan-jalan juga. Jadi ketika saya itu jalan gitu, selama sebelum saya ketemu donor dan ketemu dengan editor saya itu, saya mendengarkan banyak cerita dari masyarakat gitu. Jadi pas saya bilang, ada nggak sih gerakan perempuan kayak gini? Soalnya saya lihat di Kendeng ada begini gitu kan. Jadi apa namanya, benar-benar apa ya istilahnya, nggak apa ya istilahnya itu, ini cerita dari mulut ke mulut gitu, dan ini menjadi narasi di film itu benar-benar karena kita ngobrol aja gitu. Dan kalau terhubung dengan jaringan masyarakat sipil, biasanya setiap kita ke daerah itu selalu kita dengerin gosip, dengerin cerita, dengerin curhat gitu kan. Apalagi saya wartawan ya pasti. Jadi kayak misalnya saya ke Flores kemarin tuh langsung teman-teman tuh kumpul di satu tempat, saya diundang gitu, terus mereka curhat. Terus sekarang saya di Papua, terus sudah ada yang jemput, terus diundang curhat gitu. Jadi sebenarnya pekerjaan saya yang mendengarkan mereka apa adanya gitu loh, nggak ada sesuatu yang spesial saya harus riset gitu kan, nggak. Tapi itu benar-benar menjadi pendengar yang baik, itu modal utamanya, makanya dapat cerita seperti itu.
Ya, mungkin kalau krunya film orangnya kru filmnya 10 orang katanya Firda Firdaul ya bisa jadi itu film fiksi. Iya kayaknya ya, kayaknya kalau dokumenter itu 10 orang. Saya nggak ngerti ya 10, 20, saya tuh nggak ngerti ngapain ya mereka. Kita cuma berdua, bertiga aja udah. Mungkin bertiga lah maksimal ya, ngapain coba. Dua orang serius sudah cukup sebenarnya. Ya, terima kasih Mbak Febri atas ilmu dan informasinya. Selanjutnya kita ke narasumber kedua kita. Kak Putek, selamat siang Kak. Siang. Begini Kak, yang ingin saya sampaikan, bagaimana pendapat dan pandangan Kakak melihat pada film tersebut banyak tindakan. Banyak perempuan-perempuan yang mendapatkan tindakan represif dari aparat. Apakah ya itu memang hal yang wajar atau hal yang lumrah bagi sosok perempuan diberlakukan seperti itu atau bagaimana pandangan kakak? Ya, kalau kita bicara terkait wajar tidak wajar, ya tidak wajar untuk kita menyakiti sesama manusia gitu. Jadi mau dia laki-laki ataupun perempuan, yang namanya kekerasan ya itu tidak baik. Jadi tindakan represif yang dilakukan aparat kepada gerakan-gerakan perempuan di film Tanah Ibu Kami ya itu juga tidak bisa diwajarkan, karena memang apa kekerasan mau itu seperti yang saya bilang tadi, kekerasan kepada laki-laki maupun perempuan itu tidak benar. Jadi ya tidak wajar. Oh iya, terus saya minta lagi Pak pendapat dan pandangan Kakak mengenai tadi apa namanya pernyataan dari Mbak Febri mengenai awal mula pembuatan film ini dimulai dari motivasinya Mbak Febri sebagai jurnalis dan penulis apa yang bisa diterapkan di fakultas begitu Kak untuk mahasiswanya, khususnya mahasiswa kehutanan. Ya, mungkin pertama kita yang bisa kita lakukan itu kita harus sadar bahwa segala bentuk ketidakadilan itu harus dilawan gitu oleh perempuan maupun oleh laki-laki. Jadi kalau dalam film perempuan mama-mama itu melakukan perlawanan, ya memang karena di situ ada hal yang tidak adil yang harus diperjuangkan gitu. Ada keadilan yang harus diperjuangkan, apalagi mengenai lingkungan yang sebagaimana tadi kita dengar dari Kak Febri, kalau memang bumi saat ini tuh krisis terhadap lingkungan, krisis lingkungan, maka pergerakan mama-mama itu hadir untuk melawan dan mencari keadilan, yang sebagaimana kita tahu bahwa apalagi di kondisi saat ini banyak kita dengar bahwa atau banyak berita yang menampilkan bahwa kita harus membayar lingkungan untuk pertumbuhan ekonomi, yang hal-hal seperti itu kan harusnya dipikir lebih panjang lagi begitu. Jadi harusnya memang kita berangkat dari kesadaran itu, kemudian bisa melawan. Terus terkait perempuan-perempuan yang melawan, misalnya atau dalam film kita lihat bahwa gerakan-gerakan perempuan itu akhirnya terlihat, toh kita bisa belajar dari situ bahwa ternyata perempuan itu bisa menduduki posisi-posisi perlawanan gitu, tidak hanya laki-laki. Kita bisa melihat bahwa pencarian keadilan itu bisa dilakukan juga oleh perempuan, yang berarti peran-peran
ada peran-peran yang berlaku di masyarakat bahwa yang nilai-nilai perlawanan itu hanya jatuh di karakter laki-laki, ternyata kan tidak. Kita melihat bahwa ternyata perempuan bisa menduduki posisi-posisi itu, dan seharusnya kita semua, baik perempuan dan laki-laki, harus sadar itu. Jadi ketidakadilan itu harus dilawan, entah gender kita adalah perempuan atau laki-laki, karena tidak ada peran-peran atau peran-peran yang membatasi perempuan atau laki-laki dalam melawan ketidakadilan. Dan itu yang itu juga yang bisa kita terapkan toh sejak ini di lingkungan fakultas. Kita lihat misalnya ketidakadilan sosial yang terjadi di kampus, itu kita bisa suarakan, kita bisa melakukan pergerakan, entah kita perempuan atau laki-laki, selama kita sadar gitu. Karena gerakan-gerakan perempuan itu kan semua lahir dari mereka gerakan-gerakan itu lahir karena punya latar belakang masalah. Dan begitupun yang misalnya terjadi di kampus-kampus, kita bisa melihat gerakan-gerakan karena mahasiswa-mahasiswa, entah itu laki-laki atau perempuan, itu mengangkat ada masalah yang dibawa. Jadi seperti itu mungkin. Ya, terima kasih Mbak Febri dan Kak Putri atas atas informasi dan ilmunya yang telah disampaikan. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama saya buka 3 orang penanya, dan sepertinya sudah ada yang raise hand dari tadi, yaitu saudara Ian Kairawan. Ya, mungkin bisa terlebih dahulu memaparkan pertanyaannya, dan sebelumnya juga aktifkan audio dan videonya. Terima kasih. Ya, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan untuk bertanya. Senang sekali rasanya ada kesempatan untuk membahas sebuah film dokumenter yang di dalamnya itu membahas mengenai isu lingkungan dan perjuangan-perjuangan orang yang peduli dan orang yang sadar di dalamnya. Nah, adapun nanti pertanyaan yang akan saya sampaikan itu memiliki latar belakang pemikiran dari apa yang video atau film Tanah Ibu Kami tampilkan dari beberapa lokasi dan dari beberapa gerakan perlawanan para perempuan terhadap isu lingkungan, melihat tingkat keorganisiran dan tingkat kerapian dari gerakan mereka dalam membela lingkungan atau alam sekitarnya, muncul pertanyaan bahwa apakah gerakan yang mereka bangun atau kesadaran berangkat dari kesadaran mereka sendiri, atau ada suatu lembaga dan atau organ yang mewadahi mereka, yang mengorganisir mereka dalam menyiapkan segala sesuatu sebelum melakukan aksi, entah itu dimulai dari analisis masalah atau dimulai dari penyadaran bahwa ada suatu masalah yang terjadi di lingkungan mereka, atau apakah gerakan tersebut memang murni muncul dari kesadaran ibu-ibu atau mama-mama yang bergerak seperti yang ditampilkan dalam film. Apakah hal tersebut atau apakah kesadaran tersebut muncul secara mandiri dikarenakan hasil analisis mandiri mereka tentang isu lingkungan atau ancaman terhadap lingkungan di sekitar mereka? Terima kasih. Oke, bisa langsung dijawab aja nih? Iya, Kak. Iya, Mbak. Oke. Oke, saya mencoba menjawab ya. Dari semua yang saya wawancarai dan sudah saya tampilkan juga di film, itu murni dari mereka. Ini analisis saya ya, karena ketika saya ngobrol dengan Sukinah,
Sukinah juga bercerita bahwa setelah anak-anak muda ini lapor, Bu, ada pabrik semen gitu kan. Nah, anak-anak muda pertama kali yang ngasih tahu dia, terus kemudian seperti biasa ya, orang kampung nanya ke kampung lainnya. Nah, mereka datanglah ke Tuban. Tuban kan ada pabrik semen. Terus akhirnya mereka sadar, diyakinkan oleh warga kampung yang di Tuban itu, iya, itu sangat merugikan sekali. Nah, dari situlah mereka melakukan refleksi. Tapi juga karena ada peran dari ikatan sedulur sikap, jadi ini semacam agama lokal di situ gitu yang sangat kuat sekali, yang mempengaruhi kelompok ini gitu, sedulur sikap. Jadi kayak kalau di Kalimantan tuh ada keharingan ya, atau kejawen di Jawa misalnya. Nah, sedulur sikap itu juga komunitas yang sangat kecil dan agama lokal begitu, dan mereka percaya bahwa alam itu tidak harus dieksploitasi seperti itu gitu kan, karena mereka hidup berdampingan dengan alam. Ini nilai-nilai selain juga kesadaran mereka, tapi juga nilai-nilai kelompok mereka yang sebenarnya sangat kecil, satu kampung gitu, dan ternyata bisa mendunia melawan pabrik yang perusahaan multinasional seperti pabrik semen itu. Dan kalau yang di Molo itu benar-benar murni mama-mama, seperti yang diomongkan oleh Lodia, itu makanya kenapa saya pilih Molo, karena ini satu-satunya contoh bagaimana masyarakat adat itu idenya itu murni dari mereka, dan mereka mengorganisir sendiri. Nah, kalau yang di Sulawesi itu agak modern karena ada peran Eva Bande di situ, which is dia memang kelahiran situ dan dia memang udah aktivis agraria dari dia muda gitu kan, dari dia juga ikut dulu demo-demo menggulingkan Soeharto gitu kan. Jadi si Eva ini terus kemudian datang ke situ dan mencoba untuk memantik diskusi, mendampingi. Nah, itu contoh di mana masyarakat itu yang dalam krisis didampingi gitu, ada pendampingan. Tapi overall dari semua kelompok ini, ketika kalau di sosiologi itu kan ada teori kalau kita dalam keadaan krisis, maka biasanya masyarakat makin kreatif untuk membuat perubahan, menjadi agen perubahan. Nah, itu salah satu contohnya adalah ketiga ini. Tapi kalau saya pribadi, analisis saya adalah awalnya adalah mereka, tapi ada yang, kalau mulai itu jalan sendiri, kalau Kendeng itu ada komunitas yang mendampingi. Nah, kalau yang di Sulawesi itu, nah, peran Eva Bande ini sangat penting untuk sehingga apa ya, untuk apa ya istilahnya, mendampingi dan mencoba untuk membantu bagaimana mereka mengorganisir protes seperti itu sih. Ya, terima kasih Mbak Febri. Selanjutnya saya kembalikan ke saudara penanya. Apakah masih ada tanggapan atau masih ada yang kurang dipahami? Oh ya, mungkin dari pertanyaan tadi yang disampaikan sudah terjawab, cuma ada sedikit tanggapan yang pada akhir detik-detik akhir di video ketika Mbak Febri atau Kak Febri berdiskusi dengan kakak yang dari Aceh, yang dari NGO lingkungan. Farwiza. Iya, betul Kak. Di situ sebenarnya saya sangat tertarik dengan salah satu argumen yang kakak lontarkan, yang mengatakan ketika kakak yang dari Aceh mengatakan kenapa lingkungan harus terus dieksploitasi untuk kepentingan finansial pribadi. Setelah itu kakak menyampaikan argumen, lalu kemudian nantinya krisis air. Nah, menurut saya bahkan pemikiran sesederhana itu pun sebenarnya bagi para pemegang kebijakan atau pemegang kekuasaan di negeri ini, entah sampai mana mereka punya analisis, akan tetapi pemikiran sesederhana itu akan tetapi sangat penting untuk diterapkan, tidak sampai kepada mereka. Dan salah satu juga yang sangat membuat saya tertarik, ada di detik 10 lewat 35 dalam film Tanah Ibu Kami,
ketika aksi yang ada yang banyak membawa bendera dan ditampilkan ada aparat kepolisian dan militer, kalau tidak salah pada detik 10 lewat 35 ada salah satu tindakan aparat yang waktu saya menonton reaksi saya di situ otomatis, wah parah sih ini, karena di film terlihat aparat merebut perangkat aksi berupa bendera, akan tetapi salah seorang ibu mencoba mempertahankan dan terjadi hantaman fisik atau kontak fisik. Dan di situ reaksi saya, wah sampai separah ini, kenapa sosok perempuan yang biasanya dari kecil kita diajarkan untuk menyayangi seorang perempuan, melindungi seorang aparat negara yang terkenal dengan kebijaksanaannya, kewibawaannya, dan pendidikan yang telah mereka lalui dan sudah jadi pengetahuan umum bahwa untuk menjadi seorang aparat negara itu pertama pasti melewati tes psikologi, tes kejiwaan, akan tetapi dengan tindakan seperti itu muncul pikiran saya secara pribadi bahwa sepertinya ada kesalahan dalam sistem atau dalam mekanisme perekrutan aparat keamanan di negara ini. Itu tanggapan dari saya. Sekian. Terima kasih, moderator. Iya. Mungkin aku tambahin sedikit ya. Memang bertanya-tanya ya, kenapa kok pengambil kebijakan nggak bisa sampai kepada percakapan seperti yang saya lakukan dengan Wiza, kan sangat sederhana. Kalau misalnya lingkungan terancam, kita krisis air gitu. Sebenarnya yang di atas tuh sebenarnya kalau menurut saya orang-orang pintar dan sudah tahu begitu. Tapi ini masalah keinginan untuk berpihak kepada lingkungan. Karena kita tahu sendiri ya, kalau menurut saya pribadi ya, saya tidak melihat keberpihakan pemerintah terhadap lingkungan secara holistik seluruh pemerintah ini yang berpihak kepada lingkungan, melindungi masyarakat adat gitu. Jadi udah jelas keberpihakan pemerintah itu kemana. Jadi kena, mereka semua pinter-pinter kok, lulusan Harvard, lulusan Oxford gitu, macam-macam lah, lulusan luar negeri gitu kan, Cambridge, macam-macam. Cuman memang kita kan dihadapkan pada pilihan gitu loh. Kalau misalnya pemimpinnya menginginkan kita fokus kepada investasi seperti penutup dari film saya, ya disitulah akan diarahkan semua kebijakan gitu. Omnibus law atau pro jobs law itu adalah salah satunya gitu kan. Dan soal aparat tadi, itulah fakta yang ingin saya sajikan bahwa jangankan mahasiswa gitu, kan banyak nih mahasiswa dipukuli waktu demo gitu. Jangankan mahasiswa, mukul ibu-ibu saja itu bisa gitu. Jadi mahasiswa jangan kaget orang tuanya gitu kalau ada yang nanya, aduh nah kamu dipukulin, tunjukkan video itu di film itu bahwa mama, ibu-ibu aja dipukul mama. Nah itu adalah realita yang harus kita pahami betapa represif gitu loh, dan reaksi kita seperti apa, membagi kesadaran itu kepada semua orang bahwa ini adalah model yang dipilih oleh pemerintah ini sekarang untuk represif terhadap orang yang protes gitu. Dan kalau nanti ada orang tua yang protes, dan kalian tahu sebagai mahasiswa kalau kalian join protes gitu kan, ikut protes, kalian dipukuli, udah nggak kaget lagi gitu loh, ibu-ibu aja dipukuli, kalau ada orang tua yang kaget, kasih videonya mama, jangan kaget, ini adalah zaman memang sudah represif dan belum ada niat baik dari pemerintah untuk mengevaluasi aparat kepolisian atau aparat militer yang seperti ini. Kita belum melihat ada keinginan atau apa ya, ada niat dari pemerintah untuk memberi sanksi kepada aparat yang memukuli mahasiswa. Memukuli ibu saja belum diusut sampai sekarang begitu. Jadi kalau ada orang tua yang kaget, mungkin bisa ditunjukkan video itu nanti. Ya, terima kasih Mbak Febriana. Selanjutnya kita beralih ke
penanya kedua, yaitu Andi Budi. Kepada beliau kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaannya dengan mengaktifkan video dan audionya terlebih. Oke, salam. Ya, minta maaf, saya tidak bisa kasih nyala videonya. Tidak apa-apa ya. Ya, dalam film ini saya melihat Anya Geraldine. Iya kan, lagi ditindas Anya Geraldine dengan berita hoax. Itu juga sebagai bentuk perlawanan Anya. Di sisi perempuannya saya lihat. Masih dalam tahap eksploitasi. Ya, terlepas dari film Tanah Ibu Kami, saya melihat di film ini menceritakan tentang sosok empat perempuan yang melawan dalam menyelamatkan lingkungan. Dan kita diantar di film ini bagaimana beberapa petani Kinipan, Kulon, diantar itu terkait kekerasan negara. Saya bilang bukan aparat sih, kekerasan negara terhadap rakyatnya dalam pada rakyat yang mempertahankan ruang hidupnya. Di Sulawesi Selatan pun juga sosok perempuan masih banyak yang melawan. Perempuan Kodingareng, macam-macam di Barabaraya, dalam perlampasan ruang hidup, mempertahankan ruang hidupnya. Memang sosok perempuan bukan lagi bagian belakang. Tapi saya tertarik dengan katanya itu Kartini Kendeng yang mengatakan perempuan berada di barisan terdepan lagi dalam setiap gerakannya. Bahkan ditaruh dalam front-frontliner, barisan-barisan ke depan. Jadi film ini, tapi di sisi lain, film ini saya tertarik dengan Mama-Mama Mulo, dengan seninya. Jadi film ini juga menjelaskan tentang kesenian dan kebudayaan dalam mempertahankan ruang hidup dengan menganut kepercayaan-kepercayaan adatnya masing-masing kebudayaan. Tapi di sisi ini, film ini tidak memperlihatkan tentang bagaimana menenun ini, cara melawannya Mama-Mama Mulo. Hanya mengajak kita berimajinasi tentang menenun di batu dan segala macamnya. Beda dengan Kartini Kendeng, semen sudah lama terpublish untuk terup beritanya di media-media mainstream pun sangat mudah kita dapatkan sosok Eva Bande dengan insurreksi langsungnya yang merusak langsung alat-alat produksi untuk pertambangan. Itu yang saya lihat. Jadi saya apresiasi sekali sebenarnya film ini, namun masih banyak yang kurang, misal subtitle-nya. Ada beberapa narasi yang dijelaskan di Kendeng yang berbahasa Jawa, sedangkan orang-orang yang di luar Jawa susah mengartikan itu, mencerna itu. Ya, sih mungkin seperti itu. Dan ini hari pahlawan, bagi saya pahlawan itu ada di perempuan dalam hal ini, terutama bagi terkhusus kepada Kartini Kendeng yang meninggal dalam mempertahankan ruang hidupnya, mempertahankan ibu bumi baginya. Mungkin sekian dulu kalau saya melihat film ini. Sekian. Iya, terima kasih tanggapannya. Memang untuk menjelaskan aktivitas bagaimana sih Mama-Mama Mulo itu menenun di atas batu gitu, terus kemudian bisa menghentikan apa ya istilahnya preman-preman dan polisi dan penambang gitu. Emang susah menggambarkan karena dulu belum ada zaman internet dan nggak ada rekaman sama sekali. Dan itu juga di daerah di mana tidak ada internet. Sampai hari ini juga susah dapat internet di sana. Nol lah pokoknya internet di sana. Jadi makanya itu kita pakai ilustrasi dan memang akhirnya memaksa audiens untuk berimajinasi. Karena saya nulis juga ya, karena apapun yang kita lakukan itu tidak bisa. Karena gini juga ya, mama-mama di sana itu ngomong bahasa Indonesianya juga enggak bahasa Indonesia. Jadi kita komunikasi itu lama itu wawancaranya, sejam, dua jam. Karena mama itu ngomongnya campur-campur gitu, bahasa Timor, bahasa Indonesia gitu kan. Jadi memang apa ya, berbeda cara pengucapannya dengan Indonesia di kota dan Indonesia di Molo itu berbeda. Itu juga kendalanya salah satunya. Walaupun kita sudah membaca banyak jurnal, saya sudah baca banyak jurnal, ngobrol dengan anak muda di sana, Kak Diki Senda, tapi untuk
mendapat gambaran utuh dan detail mengenai bagaimana mama-mama itu bisa menghentikan. Itulah yang kita bisa sampai sekarang, karena memang nggak bisa membayangkan, bahkan sutradara saya juga, gimana ya logikanya ya, mereka duduk di batu dan menduduki batu-batu itu, dan tetap menenun, walaupun ekskavator bergerak. Nah itulah yang ngerinya di situ, yang akhirnya kita nggak bisa membayangkan bagaimana, tapi kita mencoba untuk mengilustrasikan seperti itu. Ya itu sih, itu aja. Apalagi ya tadi. Ya, selanjutnya saya kembalikan ke saudara penanya. Apakah masih ada tanggapan atau hal yang kurang dimengerti? Oh iya, saya dapat tadi tentang mama-mama muluk. Kalau masalah kebudayaannya, yang itu tadi, memang di antara empat perempuan ini, mama-mama muluk yang tanpa pengorganisiran dari luar NGO atau apapun itu yang masuk dalam proses pengadvokasiannya. Kalau Eva kan, Eva Bande sudah punya basic waktu beberapa gerakan dan sudah mendirikan Serikat Petani di Kartini, Kendeng. Nah, ada organisir juga yang masuk ke dalam beberapa NGO, beberapa aktivis Krodem yang masuk ke dalam. Mama, iya sumpah, ini mulu sangat jauh dari pemberitaan nasional kalau saya lihat. Ya, nah makanya perlu diabadikan, makanya kan perlu diabadikan ya. Saya dua kali di situ dan sulit untuk gimana sih mama dulu dia datangnya subuh, kok macam-macam gitu. Aduh bagaimana ya ini, karena kita anak kota ya, terus datang ke desa mau coba memahami mama-mama. Dua kali loh saya datang ke Molo 2017, di situ 2019 kemarin, tapi masih struggling untuk memahami bagaimana. Berarti itu ya dulu itu katanya pokoknya berat banget lah itu Molo itu, benar-benar berat, teror, intimidasi, ngeri banget lah. Itu belum tergambar semuanya karena film kan nggak bisa panjang 2 jam ya, jadi kita harus pilih fokusnya apa nih. Oke, penderitaan dia waktu apa yang si efeknya kepada dia, kan kita fokus ke situ kan angle-nya kan, apa dampaknya perjuangan ini dan luka fisik dan batin yang dia alami itu belum sembuh sampai sekarang. Dia masih secara psikologis dia masih terganggu loh, waktu dia ngobrol dengan saya itu masih belum sembuh 100%. Nah itulah kekhawatiran saya dan kecemasan saya, itu udah berlalu 2 dekade tapi mereka secara fisik dan psikis tuh belum sembuh. Pengorbanan yang luar biasa sampai lihat mulu masih cantik sampai sekarang tuh karena mereka gitu. Gunungnya juga udah rusak kan separuh, tapi kan masih ada gunungnya gitu, ada 3 gunung, 1 yang rusak separuh. Itu berkat mama-mama. Kalau mama-mama tidak duduki itu udah krisis air, karena itu gunung menyimpan air di situ. Tapi mungkin semenjak disahkan Omnibus Law mungkin 3 gunungnya itu yang sisa mungkin habis nanti. Itu dia, saya juga bingung ya. Saya juga dan lebih parah lagi mungkin ya. Selain Kendeng, Mulo, semuanya. Makanya perlu film ini perlu disebar untuk ibu-ibu ya, karena mereka akan jadi kunci gitu. Biasanya kalau bapak-bapak kan ditangkep, dipenjara gitu. Tapi kalau ibu-ibu itu pasti akan jadi beda kalau ibu-ibu ikut turun gitu kan. Itu gawat banget kan, berarti berharap kalau bapak-bapak itu gampang soalnya ditangkap, soalnya gampang pokoknya diringkus gitu kan. Tapi kalau ibu-ibu ada beban masyarakat yang melihat akan mengutuk perbuatan itu gitu loh. Itu yang susahnya, kalau Anda menyentuh ibu-ibu akan ada kutukan dari alam dan dari mana-mana. Dari masyarakat internasional juga pastinya. Itu tadi masalah itu, dan tadi sepakat dengan juga kakak Putek yang dia bahasakan, kakak Putek, bahwa di kampus pun kalau perempuan, kita melihat perempuan tidak mendiskreditkan perlawanan perempuan ketika misal perempuan terlibat dalam gerakan feminis dan segala macamnya, ya mesti disupport dan segala macamnya ya, bukan mendiskreditkan. Kadang-kadang kan kita kan mungkin nggak suka gitu ya dengan gerakan feminisme karena kalian melihat dari sisi yang lain. Nah apa yang saya
filmkan itu sebenarnya juga isu feminisme, tapi dari sudut pandang ibu-ibu. Jadi ini luas banget isu-isu feminisme dan isu perempuan itu. Jadi coba dilihatlah dari kebutuhan yang lain gitu kan. Dan pada akhirnya pun isu itu sangat penting kalau misalnya perempuan itu dikasih kesempatan yang sama, terus dikasih akses yang sama, saya rasa masyarakat jadi lebih baik gitu kan. Apalagi kalau perempuan-perempuannya kuat seperti perempuan-perempuan di film saya. Jadi cobalah memahami dari sisi yang lain, jangan langsung antipati terhadap isu itu karena itu sangat berguna dalam hal lingkungan, itu sangat penting isu itu. Tapi Kak, boleh tanya sedikit lagi? Di antara ini, kenapa enggak memilih Kulon Progo? Karena terlalu banyak Jawa ya nanti ya. Awal saja Kulon Progo. Sedangkan film perlawanan perempuan petani-petani perempuan Kulon Progo seperti siapa yang Mbak Nenek? Ada. Tapi keputusannya kan kita enggak bisa meng-cover semuanya kan. Kalau kenapa kalau Kulon Progo berarti ada Jawa, ada dua dong. Ya, kan Indonesia enggak cuma Jawa gitu. Justru kalau mau nambah harusnya di Kalimantan, di pulau yang lain, nanti pada iri Jawa ada dua, cukup Kendeng aja. Tapi ini kan spiritnya itu kan untuk mewakili cerita semua ibu-ibu, dan liputan ini kan enggak berhenti di sini. Mungkin juga nanti akan ada film tentang yang lain. Jadi ini enggak berhenti di sini, kita akan kerja terus meliput ini terus, enggak cuma satu film ini. Ditunggu film berikutnya, Mbak. Makasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, kita ke kolom chat. Tadi ada pertanyaan dari Saudari Firda Aulia. Izin bertanya kepada Kak Febri tentang bagaimana peran para lelaki atau para bapak yang berada di sekitar ibu-ibu dan mama-mama yang sedang berjuang tersebut. Apakah mendukung secara penuh atau justru ada yang tidak mendukung secara penuh? Terima kasih. Ya, saya Para laki-laki, bapak-bapak, ya, udah bisa dijawab ya. Para laki-laki, bapak-bapak, itu semua mendukung secara penuh. Di Kendeng itu, laki-laki jadi asisten para ibu-ibu bikin apa ya istilahnya, kalau ibu-ibu mau ke toilet atau apa, pokoknya yang ngangkat-ngangkat ibu-ibu Kendeng itu semuanya laki-laki. Di Molo itu ketika mama-mama menenun di atas batu, bapak-bapak semuanya yang menjaga, memasak di rumah, menjaga anak, berkebun, semuanya itu bapak-bapak semuanya. Jadi sudah ada bahkan perpindahan peran domestik dan publik itu masyarakat ada deh hebatnya ya, berubah gitu kan. Bapak-bapak yang jaga akhirnya. Kalau yang di Sulawesi itu, Eva Bande kemarin waktu webinar dengan saya bilang bahwa isu antara laki-laki mendukung apa enggak itu sudah enggak dibahas lagi karena ini krisis bersama. Jadi baik laki-laki dan perempuan, setiap manusia yang terlibat dalam krisis itu saling mendukung. Jadi tidak peduli gendernya apapun, tapi semua laki-laki dan perempuan, semuanya saling mendukung satu sama lain. Jadi inilah kalau misalnya laki-laki mendukung kerjasama gitu, masyarakatnya jadi kuat seperti ini. Dan benar-benar kuat memang, dan mereka benar-benar susah untuk di, apa ya istilahnya, susah untuk dipatahkan lah perjuangannya, konsisten terus gitu kan. Karena ini ruang hidup mereka yang terancam gitu. Ya, bagaimana dengan Saudari Firda Aulia? Apakah masih ada yang belum dipahami? Ya. Mungkin dari teman-teman peserta masih ada yang ingin bertanya? Saya masih bukakan ruang. Saya ingin bertanya. Ya, silahkan kepada Saudari Sri Wahyuningsih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ingin bertanya ke Kak Pute, tapi mungkin bisa juga dijawab sama Kak Febri. Pertanyaan saya itu mengenai bagaimana negara menjaga kaum perempuan, seperti contohnya terhadap rancangan Undang-Undang PKS saja yang belum disahkan sampai sekarang. Sedangkan rancangan Undang-Undang PKS itu diajukan dari tahun 2016 dan belum disahkan sampai sekarang. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih. Saya dulu kali ya. Iya. Ya, jadi sebagaimana yang kita tahu, apa dinamika RUU PKS itu kan di peradilan negeri, apalagi tahun ini RUU PKS itu diturunkan dari proklenas. Jadi yang saya lihat negara, bagaimana negara memandang menjaga perempuan itu dibalik masalah-masalah yang perempuan hadapi, kekerasan seksual, pelecehan seksual, ternyata negara belum sampai di pemahaman bahwa kekerasan terhadap perempuan ini butuh backup gitu. Dengan tidak belum disahkannya, bahkan ditarik dari proklenas, itu menandakan bahwa negara isu keperempuanan ini itu belum dianggap sebagai hal yang emergensi begitu. Jadi mirisnya karena hal-hal yang menyangkut kemanusiaan gitu, apalagi kita lihat bahwa perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah, sehingga pengeksploitasian, kekerasan terhadap perempuan itu selalu tinggi angkanya setiap tahun, dan tidak ada bentuk perlindungan atau bentuk backup-an dari negara untuk korban-korban ini, perempuan-perempuan yang menjadi korban ini begitu. Jadi yang mau saya bilang adalah negara perhatiannya secara khusus itu belum sampai di ranah-ranah keperempuanan gitu. Kalau misalnya Adik Uni bertanya bagaimana negara memandang perempuan, ya kita bisa lihat dari bagaimana prioritasnya negara terhadap isu-isu perempuan gitu, isu-isu kekerasan terhadap perempuan, marginalisasi perempuan, peran-peran perempuan di sosial gitu yang kerap dibatasi sama konstruk-konstruk sosial misalnya seperti itu, karakter-karakter laki-laki yang menganggap bahwa mereka superior sehingga perempuan dianggap manusia lemah yang bisa dieksploitasi, yang bisa dilakukan kekerasan kepadanya. Itu kita bisa lihat dari cerminannya negara, bagaimana dia ternyata ujungnya adalah menarik RUU PKS itu dari proglenas. Seperti itu kalau saya. Ya, terima kasih Kak Pute. Selanjutnya kita ke Mbak Febri. Ya, di negara ini tuh menganggap perempuan masih sebagai pemanis ya, hiasan gitu. Menteri lingkungan aja perempuan, tapi mana pernah nih ngurusin perempuan-perempuan yang di film saya kan, enggak kan? Jadi sebenarnya cuma dijadikan hiasan aja, masih aksesori gitu kan. Tapi mereka wah ini ada menteri perempuan lingkungan lagi gitu, atau menteri
anak dan perempuan dari Papua gitu kan. Tapi semuanya masih, asalkan komposisinya dari luar Jawa, asalkan perempuan, jadi masih hiasan aja. Tapi perlindungan terhadap perempuan-perempuan yang berjuang di isu lingkungan terutama, atau perempuan secara umum itu nggak ada. Kalau memang niat ya, itu kemarin sebelum Omnibus Law ya, RUU PKS itu udah selesai gitu kan. Jadi kalau ada kasus-kasus pelecehan sosial, pelecehan seksual, atau pemerkosaan, perempuan tuh ada perlindungan hukum. Jadi nggak apa ya, kadang-kadang polisi itu, orang korban tuh malas ngelapor tuh karena polisi bilang, ah pasti kamu nih yang mancing nih gitu kan. Padahal korban itu, padahal korbannya itu pakai jilbab gitu kan, pakai bajunya lengkap, pakai seragam sekolah gitu kan. Itu orang itu menjustifikasi perempuan hanya dari karena kamu yang mengundang bahaya gitu. Tapi data di lapangan orang-orang yang mengalami pelecehan seksual, pemerkosaan itu pakai jilbab loh. Terus kemudian tertutup pakaiannya, pakai seragam gitu. Jadi kurang tertutup apa gitu. Jadi kan ini kan yang harus, kalau memang laki-laki nggak mau disalahkan, nggak apa-apa, ya sudah gitu. Tapi sekarang yang harus dibangun infrastrukturnya gitu. Dan kita butuh RU itu gitu kan. Jadi kalau misalnya, kadang-kadang juga perempuan ini nih, dan perempuan-perempuan pejuang lingkungan kayak Eva Bandi juga sering difitnah juga gitu loh. Difitnah kalau dia selingkuh atau apa, padahal enggak gitu. Kadang-kadang nggak ngerti deh, bukan malah melindungi, malah ya kita lihatlah nanti ke depan seperti apa. Tapi saya nggak yakin kalau di bawah pemerintahan Joko Widodo akan ada kemajuan selama RUU PKS ini nggak disahkan, dan selama perempuan cuma dijadikan aksesoris sebagai Menteri Lingkungan misalnya. Tapi bagaimana nasib perempuan, ya perempuan yang kayak Eva Bande dan Kendeng itu kan nggak ada tanggapan dari dia gitu. Jadi cuma jadi kepanjangan tangan dari penguasa gitu. Jadi belum berkontribusi sendiri terhadap perempuan yang dia tunjuk itu yang pro terhadap pemerintah, bukan yang melayani masyarakat, masih terutama perempuan. Ya seperti itulah. Ya, terima kasih atas jawaban dari kedua narasumber kita. Saya kembalikan lagi ke saudari Sri Wahyuningsih. Apakah masih ada yang kurang dipahami? Sudah cukup. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari YouTube, dari pertanyaan dari YouTube dari Ahmad Sulfikar yang menanyakan, adakah hal yang fundamental sebelum kita membahas ini semua, yaitu bagaimana kita memandang hubungan antara manusia dan alam. Jadi untuk kedua narasumber, bagaimana paradigmanya dalam memandang hubungan antara manusia dan alam? Terima kasih. Ya, kita ke narasumber kedua kita dulu, yaitu Kak Putek, dalam menanggapi hal ini, hubungan antara manusia dan alam. Mikrofonnya Kak. Ya, sorry. Jadi mungkin kalau saya lebih memandangnya dari kacamata ekofeminisme gitu, bagaimana alam dieksploitasi sama dengan eksploitasi yang terjadi terhadap perempuan. Terus bagaimana relasi kuasa terhadap alam oleh manusia juga terjadi pada laki-laki dan perempuan. Jadi kita bisa lihat bahwa hubungan apa ya? Kalau misalnya kita bercermin dari filmnya Tanah Ibu Kami gitu, menganggap bahwa alam itu merupakan rahim bumi atau sebagai penyedia kebutuhan manusia, tapi dia dieksploitasi gitu, yang berarti manusia itu menganggap bahwa alam itu hanya sebagai penyedia dan
dia merasa kurang tanggung jawab terhadap alam itu sendiri, sehingga kurang kesadaran untuk melestarikan lingkungan. Di era krisis lingkungan ini, harusnya kita semua sadar bahwa alam itu ada batasnya gitu. Alam itu akan menemui kepunahannya pada suatu hari nanti apabila kita tidak sadar bahwa yang kita lakukan adalah mengeksploitasi, mengambil tanpa melestarikannya gitu. Jadi apa yang dilakukan saat ini itu adalah sebenarnya akan membunuh kita di masa yang akan datang. Saya melihatnya seperti itu. Jadi hubungan antara alam dengan makhluk manusia, atau dalam hal ini manusia, idealnya itu adalah saling menyeimbangi, yaitu maksudnya manusia melakukan pemanfaatan alam secukupnya, tidak melewati over capacity, sehingga keberlangsungan alam, pelestarian alam itu berlangsung lebih lama, seperti itu. Jadi kita sebagai pihak yang memanfaatkan alam harus juga memikir ke depannya bagaimana untuk alam itu tetap dilestarikan. Jadi hubungan yang ada itu harusnya hubungan saling memenuhi gitu. Sebagaimana alam memenuhi kebutuhan kita, maka kita juga harus memenuhi kebutuhan alam. Kalau saya seperti itu. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita ke narasumber pertama kita. Silakan Mbak Febriana. Ya, kalau saya pribadi itu sebenarnya hubungan kita dengan alam itu sebelum ada modal atau kapital normal, dan kayak misalnya masyarakat adat, mana ada sih masyarakat adat yang mengakibatkan krisis di hutan, itu kan nggak ada kan. Mereka aja ya untuk menebang pohon itu ada ritualnya dan ada jatahnya. Kalau yang saya tahu itu misalnya kalau nggak salah di Papua ya, dia tidak bisa, di Merauke dia tidak bisa nebang misalnya di luar daerah adatnya, dan misalnya kebutuhannya sebulan nggak boleh lebih dari 10 yang ditebang. Jadi secara adat tuh orang-orang nenek moyang kita sudah mengajari kita bagaimana cara hidup dengan alam. Nah, kemudian datanglah modal, pemodal, kapital gitu. Ini yang kemudian membuat perubahan yang drastis karena ada permintaan di pasar gitu kan, pasar bebas gitu kan. Misalnya lebih banyak sawit, minyak gitu kan. Nah, makanya kan kalau misalnya untuk hubungan kita dengan alam, sebenarnya kalau saya pribadi sama seperti katanya Aleta Baun ya, kita harusnya istilahnya belajar dari orang-orang melestarikan budaya dan belajar dari orang-orang masyarakat adat gitu, bagaimana kita bisa seimbang dan adil terhadap alam dan nggak eksploitatif gitu kan. Kalau saya sih patokannya itu karena liputan saya banyak dengan masyarakat adat ya. Jadi apa-apa itu saya selalu belajar dari manuskrip-manuskrip masyarakat adat yang udah lama dalam bentuk cerita, dalam bentuk buku. Mereka kan punya kayak kitab-kitab adat gitu kan. Atau ukiran, itu kan ada, ukiran mereka itu kan ada maknanya gitu. Biasanya saya mengukur hubungan manusia dengan alam itu dari situ gitu. Jadi seperti itu. Tapi ya, makanya perlu ada regulasi, perlu ada political will. Political will itu keinginan dari pembuat kebijakan untuk menyeimbangkan, bukan hanya menuruti pasar bebas gitu. Jadi misalnya banyak hutan yang diubah jadi sawit, itu juga masalah gitu kan. Dan saya rasa juga yang perlu dilakukan adalah, nggak tahu ya, karena ini kakak saya juga Fakultas Kehutanan. Presiden kita juga
lulusan Fakultas Kehutanan. Mungkin kurikulum di Fakultas Kehutanan itu perlu diobservasi lagi. Apakah sudah memperhatikan kebutuhan masyarakat yang memiliki hutan itu sendiri, gitu kan? Kebanyakan adalah masyarakat adat. Apakah perspektif yang dipakai itu adalah kayak misalnya ada jurusan budidaya hutan, atau apakah perspektif yang dipakai itu sudah adil secara sosial, secara ekofeminisme tadi, secara banyak hal gitu. Nah, saya khawatir karena kakak saya juga kuliah Fakultas Kehutanan, dan ketika saya mendengarkan paparannya, dia juga pernah kerja di Fakultas Kehutanan, di mana sepakat peninjauan kembali kurikulum kehutanan. Iya, soalnya presiden kita ini adalah Fakultas Kehutanan, lulusan Fakultas Kehutanan. Kakak saya pribadi juga Fakultas Kehutanan, tapi dia sudah almarhum, sudah meninggal, tapi saya masih ingat ketika dia kerja di hutan, kata dia itu apa yang dia pelajari di sekolah, di fakultas tidak sama dengan apa yang dia pelajari di, apa yang pas dia kerja untuk perusahaan yang membabat hutan, yang membuat dia mual, istilahnya tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Jadi saya rasa juga kurikulumnya itu perlu ditinjau apakah benar-benar memperhatikan kelompok-kelompok masyarakat yang sebenarnya adalah sejak sebelum ada Fakultas Kehutanan, mereka adalah penjaga hutan. Nah, itu pertanyaan saya sebenarnya. Itu bisa dimulai hubungannya mahasiswa kehutanan bisa menjadi agen suatu hari untuk menyeimbangkan hubungan manusia dengan alam di Indonesia. Ya, terima kasih atas jawaban dan informasi dari kedua narasumber kita. Selanjutnya, saya masih buka sesi pertanyaan. Tempat dari teman-teman peserta masih ada yang ingin bertanya. Silahkan raise hand terlebih dahulu. Dan juga bisa bertanya di kolom chat Zoom dan YouTube. Ya, teman-teman, sempat masih ada yang kurang dipahami ataukah masih ada yang masih disimpan di dalam otaknya yang belum dipahami, silakan bertanya. Kalau begitu, saya yang bertanya. Begini, Mbak Febri, bagaimana tanggapan Mbak Febri melihat perempuan yang selalu dibatasi, mulai dari gaya berpakaian, cara berbicara, dengan realita budaya sekarang? Maksudnya banyak perempuan-perempuan yang sekarang ini yang dipengaruhi oleh budaya, mulai dari cara berpakaiannya, cara berbicaranya, berbeda dengan perempuan-perempuan lainnya yang turun langsung ke lapangan. Terima kasih. Pertanyaannya gimana? Bisa sambil diketik nggak di sini? Soalnya jaringannya agak jelek.
Oke. Bagaimana tanggapannya ekspektasi yang selalu dengan kaum perempuan mulai dari cara berbicara? Oke. Iya. Ya, jadi saya pribadi juga mengalami krisis gara-gara apa yang diharapkan masyarakat kepada saya gitu kan. Oke. Oh ya, itu ada tanggapan yang bagus dari Amang. Jadi memang kita harus paling penting tuh kita harus menemukan diri kita sendiri dulu gitu, bukan karena gini ya, kita kan sebenarnya kan diberi akal gitu kan oleh Yang Maha Kuasa, pastinya kita bisa memproses informasi gitu, mana yang baik, mana yang benar. Jadi perempuan juga punya akal gitu, karena tapi masalahnya dalam masyarakat kita hobi nih terobsesi dengan perempuan gitu, dengan tubuh perempuan, dengan apa yang perempuan pikirkan. Jadi banyak simbol dan tuntutan yang disematkan pada perempuan gitu kan. Jadi ya apa ya, kalau saya sendiri adalah yang saya lakukan, saya juga mengalami hal itu ya, apalagi di keluarga saya, apalagi di lingkungan saya di Jawa yang sangat konservatif gitu. Yang saya lakukan adalah saya menunjukkan pada mereka bahwa apa yang saya yakini ini berdasarkan apa ya, perenungan dan apa yang sudah saya yakini dan saya pelajari bahwa ini yang terbaik buat saya gitu. Jadi nggak hanya apa kata mereka, kayak misalnya saya memutuskan untuk mau sekolah lagi, sedangkan keluarga misalnya bilang, wah perempuan udahlah sampai di dapur aja gitu. Nah, saya mencoba ngasih tahu sama mereka bahwa pendidikan tuh penting loh. Kenapa? Pendidikan tuh penting bukan hanya buat laki-laki, tapi buat perempuan juga gitu kan. Jadi yang saya lakukan adalah terus mengejar cita-cita saya seperti sekarang ini, bikin film gitu kan. Terus kemudian saya pengen sekolah lagi, terus kemudian saya menulis di berbagai publikasi internasional. Jadi memang yang paling penting tuh dari kita sendiri gitu loh. Kalau kita hanya mengikuti apa kata orang lain, berarti kita sedang mengingkari kita sebagai ciptaan yang Maha Kuasa, karena kita diberi akal gitu kan. Dan saya rasa nggak ada gitu ya, maksudnya perempuan yang ingin, maksudnya nggak ada manusia yang sebenarnya cita-citanya ingin merusak gitu kan, merusak masa depannya sendiri. Nggak ada itu. Jadi kalau menurut saya yang penting adalah menemukan diri sendiri dulu gitu. Jadi kita bisa menjawab tuntutan di masyarakat dan kita bisa membuat mereka beradaptasi. Pada akhirnya juga keluarga saya dan masyarakat mengerti gitu, akhirnya beradaptasi. Oh, ternyata Febri itu kerjanya begini. Dia bikin film misalnya, atau oh, filmnya tentang ini. Jadi memang butuh waktu dan perjuangan buat perempuan untuk meyakinkan bahwa saya nggak perlu dikotak-kotakan bahwa perempuan harus berpakaian seperti ini, perempuan harus bicaranya seperti ini. Karena kita punya, kalau misalnya perempuan di pantai itu kan bicaranya lebih keras gitu kan, karakter tuh beda-beda gitu kan. Jadi ya seperti itulah, kalau saya pribadi sih seperti itu. Ini ada tanggapan dari Amang tuh bagus banget nih. Pendidikan memang sudah jadi salah satu aparatus ideologis negara untuk menjaga kapitalisme terus berlangsung. Makanya mahasiswa kehutanan hanya diajarkan pengetahuan teknokratis, tidak sampai melihat masalah lingkungan dan kehutanan ini secara struktural dan historis. Iya, saya juga khawatir sebenarnya dengan semua mahasiswa fakultas kehutanan itu, apakah mereka mau terbuka terhadap perspektif yang lain gitu, yang untuk melengkapi ya perspektif, untuk melengkapi ruang-ruang yang kosong yang tidak diajarkan oleh kampus gitu. Semoga diskusi ini bisa jadi salah satu ruang untuk mengisi, bisa menjadi salah satu upaya untuk mengisi ruang kosong itu. Jadi nggak hanya teknokratis doang gitu. Ya, mungkin juga bisa ditambahkan sama narasumber kedua kita, Kak Putek.
Maaf kak, enggak kedengaran suaranya. Enggak kedengaran kak. Kalau ini kedengaran. Iya kak, kedengaran nih. Ya, jadi menurut saya ekspektasi yang hadir kepada perempuan itu sebagai bentuk budaya atau konstruk sosial yang kemudian membentuk stereotip terhadap perempuan gitu, membatasi gerakan-gerakan perempuan sehingga itu melekat menjadi identitas untuk perempuan, dan parahnya itu menjadi tuntutan untuk perempuan melakukan hal-hal yang sosial inginkan seperti cara berpakaian kah, cara berbicara, bahkan untuk menyatakan pendapatnya itu menjadi, bagaimana cara menyatakan pendapatnya itu menjadi tuntutan perempuan gitu. Jadi kemudian dari stereotip yang hadir menjadi tuntutan itu, dia lupa bahwa perempuan juga itu adalah seorang manusia gitu. Dia subjek yang berpikir juga, yang punya pola pikir, sehingga kedudukannya harusnya sama laki-laki. Makanya saya pikir itu yang kemudian menjadi basisnya feminisme, bahwa tuntutan feminisme kalau harus ada kesamaan akses terhadap pilihan antara perempuan dan laki-laki. Perempuan itu juga merupakan subjek sehingga dia bebas memiliki pilihannya sendiri terlepas dari bagaimana tuntutan atau stereotip yang ada di masyarakat. Seperti yang tadi Kak Febri bilang juga, bahwa keputusan itu hadir dari perempuan sendiri, bukan dari lingkungannya. Seperti itu. Jadi ya sudahlah, jangan dengar kata orang gitu. Yang perlu kita sadari adalah kita perempuan juga yang punya akses pilihan yang sama laki-laki. Toh seperti kata Kak Febri juga tadi, yang kita lakukan itu adalah berdasar dari proses perenungan dan yang menurut kita itu baik untuk diri kita sendiri. Jadi tidak usah peduli dengan kata-kata orang. Perempuan bisa lakukan apa yang dia mau. Tidak ada peran-peran yang membatasi perempuan untuk melakukan sesuatu, sehingga silakan lakukan, teman-teman yang merasa terbatasi, silakan bongkar batasan itu. Jadi menurut saya seperti itu. Ya, terima kasih Kak atas jawaban dan informasinya. Saya bukakan lagi forum bagi yang ingin bertanya, silahkan raise hand terlebih dahulu. Dan yang ingin bertanya juga di pada aplikasi YouTube juga bisa menanyakannya pada kolom komentar. Ya, ada lagi pertanyaan dari teman yang di YouTube.
katanya apakah Anda puas dengan representasi perempuan dalam negara sekarang, peran sertanya dalam politik, pendidikan, dan lain-lain? Jika tidak, apakah saran yang ingin Anda sampaikan kepada para perempuan? Ya, mungkin Mbak Febri bisa menjawab terkait pertanyaan ini. Kalau saya pribadi sih belum puas ya. Jadi perwakilan perempuan itu perwakilan isu perempuan. Perwakilan yang bisa mengangkat isu perempuan itu bukan hanya karena dia perempuan, seperti yang saya contohkan tadi, Menteri Lingkungan juga perempuan gitu kan. Jadi bukan hanya soal gender, tapi soal visi dan misinya, apakah sesuai, apakah pro terhadap kehidupan perempuan itu sendiri, kan belum tentu gitu. Saya rasa politik di Indonesia masih maskulin ya, dan belum... Oh ya, kalau memang udah representasinya pun di DPR juga masih minoritas orang-orang yang pro terhadap isu perempuan. Karena gini, kalau kalian baca Man of Contradiction, tulisannya bukunya Benjamin Blaine yang terbaru soal profil Jokowi dan dia bahas juga politik Indonesia, kalian akan tahu bahwa politik di Indonesia itu transaksional, belum ideologis. Jadi kalau di luar negeri itu sudah ideologis. Jadi aktivis perempuan, misalnya di Amerika bergabung dengan Partai Demokrat. Kalau di Inggris misalnya dengan Partai Buruh. Kalau di Indonesia ini enggak, masih transaksional. Buktinya adalah meskipun kalian beda ideologi, kayak misalnya katanya pendukung Jokowi lebih moderat dan lebih banyak feminisnya misalnya. Tapi toh juga akhirnya mereka merekrut Prabowo seperti itu. Contohnya seperti itu. Jadi orang-orang yang di seberang gitu. Jadi memang politik di Indonesia itu masih transaksional, belum ideologis. Itulah kenapa belum ada representasi perempuan atau perwakilan rakyat yang pro terhadap isu perempuan. Dan cara memperbaikinya adalah bagaimana kita keluar dari sistem yang toksik ini, yang beracun ini, yang lebih mementingkan transaksi politik daripada yang lebih ideologis lagi, yang lebih membangun lagi gitu kan. Nah itu masalahnya, gimana cara mengubah itu. Kalau di bukunya Benjamin Blaine, kita itu masih menuju arah ke situ dan masih panjang. Semoga saja kebangkitan gerakan di akar rumput, mungkin juga dengan disahkannya Omnibus Law ini akan menjadi titik balik buat pergerakan di akar rumput. Salah satunya adalah pergerakan perempuan untuk lebih mengorganisir diri, orang-orang yang peduli lingkungan misalnya. Jadi kita bisa ke arah situ. Karena kalau misalnya oligarki kuat, masyarakat sipil lemah, itu bahaya kan. Tapi biasanya secara alami kalau oligarki kuat itu akan memicu pergerakan juga di bawah. Jadi masyarakat sipilnya bisa lebih kuat lagi setelah itu. Jadi kita bisa, suatu saat kita bisa punya politisi kayak AOC yang di Amerika gitu, yang peduli terhadap isu perempuan dan anak gitu misalnya, seperti itu. Jadi kayaknya masih panjang jalan ke sana, tapi semoga dari balik pergerakan perempuan dan politisi yang banyak mewakili isu perempuan akan ada nanti gitu. Saya melihat nggak ada, meskipun sekarang tuh ada politisi perempuan muda yang terkenal, saya juga tahu, tapi dia masih melihat ke RUU PKS aja, tapi tidak melihat secara holistik isu perempuan ada, misalnya. Seperti itu bahaya. Kalau secara parsial saja, itu berarti gimmick. Gimmick itu adalah berarti untuk pancingan politik aja supaya orang tertarik nyali dia. Tapi belum ada keikhlasan secara menyeluruh juga menggarap isu perempuan di ranah yang lain. Kayak misalnya masyarakat adat, seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Febri. Mungkin Kak Putri bisa menambahkan terkait pertanyaan dari kawan-kawan kita yang di YouTube. Ya, kalau pertanyaannya tadi seberapa puas, apakah puas? Ya, tentu tidak gitu.
dilihat dari bagaimana isu-isu perempuan di negara kita itu belum dikawal dengan optimal, belum dinaungi, belum diwadahi. Bahkan seperti yang saya bilang sebelumnya, RUU PKS dicabut dari Proklenas, itu kita tentu itu apa ya, membuat saya pribadi sangat tidak puas terhadap kinerja keputusan-keputusan itu. Terus bagi representasinya pun, kalau kita mau melihat nih ketua DPR sekarang yang adalah sosok perempuan, Puan Maharani, yang ternyata tidak begitu peka terhadap isu perempuan, sehingga abai juga dia sama kebijakan-kebijakan yang seharusnya, yang mestinya ada untuk melindungi perempuan gitu. Jadi representasi sendiri saya rasa belum ada, walaupun sudah banyak tuh dari banyak juga perempuan-perempuan sebenarnya yang melawan gitu, perempuan-perempuan yang sudah berani speak up, tapi mungkin kita bisa melihat di subjek DPR itu, seorang Puan Maharani yang ternyata kurang peka terhadap wacana isu-isu perempuan, itu kan saya menilainya sebagai sebuah kegagalan gitu. Jadi menurut saya seperti itu. Ya, terima kasih atas jawaban dan informasinya. Saya masih bukakan ruang bertanya bagi teman-teman yang ingin bertanya. Silakan raise hand terlebih dahulu. Tempat teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan. Ya teman-teman, silakan bertanya. Kapan lagi kita bisa berdiskusi langsung dengan seorang produser dan penulis dari pembuat filmnya itu sendiri? Ya, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Juslina. Kan tadi Kak, dibilang bahwa perempuan juga bebas dalam hal berpakaian. Bagaimana menurut Kakak jika dikaitkan dengan cara berpakaian dalam Islam? Sebenarnya ini out of the topic ya Juslina, tapi terima kasih pertanyaannya. Ini kan sangat sensitif kalau kita ngomong soal agama. Tadi yang saya tekankan sih adalah soal proses berpikir. Terus terang ya, kita nggak bisa memaksa perempuan untuk misalnya hidayah untuk memakai jilbab, itu kan harus dari proses berpikir akal dia sendiri begitu kan. Kan udah dikasih akal sama yang di atas. Jadi saya tidak mempromosikan orang berpakaian bebas. Saya mempromosikan supaya perempuan punya kebebasan untuk memproses informasi. Banyak sekali aktivis perempuan itu yang memakai jilbab. Ingat, ibu-ibu yang ada di Sulawesi itu juga memakai jilbab loh. Mereka itu ada di depan itu juga pakai jilbab semua. Jadi sebenarnya sebaiknya kita tidak terjebak dengan simbol bahwa saya tidak mempromosikan orang untuk telanjang atau pakai bikini, tapi proses gitu kan. Prosesnya itu harus ada kemerdekaan gitu. Dan saya yakin banget ketika perempuan dikasih kemerdekaan, berarti kebebasan untuk memproses itu gitu kan, apa yang dilakukan akan lebih tulus gitu daripada sekedar orang diwajibkan berjilbab di mana, itu nggak akan masuk di hati. Karena terus terang saya juga pesantren juga, banyak hal yang sudah saya jalani, tapi kalau misalnya kita disuruh tapi tidak diajak berdialog gitu kan, ini saya pribadi ya,
Jadi saya tidak mempromosikan orang tidak berpakaian atau berpakaian bebas, tapi proses dia memproses nih loh, dia harus diberi kesempatan untuk memproses. Jadi kalau dia meyakini sesuatu, dia mau berjilbab, kayak ingat ya, feminisme itu tidak anti jilbab. Saya tidak setuju kalau ada yang bilang seperti itu. Tapi bahkan bercadar pun itu tidak masalah gitu, kalau dia merasa itu keputusan dia. Walaupun banyak orang yang nggak setuju, misalnya ada feminis liberal yang nggak setuju. Tapi ketika kita menghormati masyarakat adat, kita menghormati orang yang beragama Islam, kita menghormati orang yang ibu-ibu yang berjuang ini. Kita kalau kita ngomongin krisis, kita jadi nggak ngomongin pakaiannya gitu loh. Oh, ibu-ibu ini semuanya adalah pakai jilbab yang di Sulawesi itu kan. Jadi apakah terus feminis liberal mau protes gitu? Wah, ibu ini nggak pakai jilbab gitu. Ibu ini pakai jilbab. Ini pasti doktrin, enggak. Karena tujuan kita adalah yang mempersatukan kita di sini adalah kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh negara gitu kan. Jadi banyak sekali teman saya yang berjilbab gitu kan. Jadi saya enggak akan mempromosikan orang untuk ini akan jadi kontroversi kalau kita mempromosikan. Tapi prosesnya berpikir tuh harus sama dengan yang dilakukan oleh laki-laki. Jadi saya rasa kita enggak harus takut dengan orang yang menggunakan akalnya. Itu kan udah apa ya istilahnya, udah anugerah gitu loh dari Tuhan. Indah loh kalau kita menggunakan proses itu dengan baik gitu. Ini masih ya selanjutnya yaitu kita ke tadi ada yang raise hand saudara Reinhard. Ya, Saudara Reinhard, silakan mengajukan pertanyaannya. Oh, katanya salah tekan dari Saudara Reinhard. Kayaknya malu-malu untuk bertanya. Ya, saya kembalikan lagi ke peserta. Sempat ada yang ingin bertanya. Silahkan raise hand terlebih dahulu. Kita masih bukakan forum diskusi. Ya, ada yang raise hand yaitu saudari Desdi Urifati. Silakan mengaktifkan audio dan videonya. Ya, terima kasih Kak. Jadi mohon maaf sebelumnya mengenai pembahasan kita pada hari ini mengenai feminisme sendiri kita ketahui bersama. Feminisme sendiri tujuannya untuk menyuarakan konsep kesetaraan gender, konsep menyuarakan kemerdekaan perempuan. Nah, ketika mental feminisme sendiri sudah ada pada perempuan, ketika ada masalah atau ada tanggapan dari orang lain, misalkan dari cowok nih, ada tanggapan kenapa sih cewek harus menyuarakan kesetaraan gender sekarang? Karena kan cewek itu sudah mendapat keistimewaan, sudah misalkan ada beban besar itu justru dilimpahkan ke pria gitu. Jadi ada spekulasi mengenai kenapa sih cewek itu harus menerangkan kesetaraan gender, sedangkan cewek kan zaman sekarang sudah berkeistimewaan.
Jadi mohon tanggapan dari Kakak Fitriani maupun Kak Adit terkait tanggapan itu. Terima kasih. Kalau kurang jelas nanti saya ulang. Ya, maaf Kak, tadi suaranya tidak terlalu jelas. Mungkin bisa diulang pertanyaannya. Ya, mohon maaf Kak, apa? Sudah jelas? Yes. Masih kurang jelas Kak. Oh ya, nanti saya ganti saja Kak. Iya. Oke, udah bisa dijawab belum ya? Ini pertanyaan terakhir ya. Ya, jadi kita jadi melebar. Halo? Jadi kita jadi melebar pembicaraannya kepada feminisme secara mendalam. Mungkin saya akan jawab singkat aja. Hesti bisa dengar ya? Bisa ya? Iya. Bisa. Jadi kalau menurut saya, ketika gini ya, ini kalau kita ngomong soal keistimewaan, bagi Desbi mungkin itu suatu keistimewaan. Bagi perempuan lain belum tentu itu suatu keistimewaan. Jadi selalu jangan berpikir tunggal, tapi lebih kepada paralel bahwa kita hidup di dimensi dan ruang yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda, tantangan yang berbeda. Kita tidak bisa menggeneralisir pengalaman setiap orang, menginternasionalisasi setiap isu perempuan di setiap wilayah, bahwa ada yang namanya local genius, setiap permasalahan perempuan itu beda-beda gitu. Mungkin ada perempuan yang menganggap bahwa apa yang sudah masyarakat konstruksi sosial atau apapun yang sudah masyarakat tanggapi tentang anggapan tentang perempuan itu tidak istimewa buat mereka gitu kan. Jadi nilai istimewa itu kalau menurut saya itu adalah klaim pribadi, tapi belum tentu pengalaman perempuan di seluruh dunia ini sama, gitu kan.
ada yang merasa tidak sama. Itulah kenapa ini adalah sebuah dinamika yang kita tidak bisa membungkam semua perempuan dengan bilang bahwa kalian istimewa gitu kan. Tapi ada banyak perempuan yang merasa bahwa apa yang sudah disematkan kepada perempuan itu sebagai manusia itu tidak istimewa gitu kan, bahkan lebih kepada sebagai belenggu gitu kan. Nah, dari pengalaman yang berbeda ini, kita sebagai individu hanya bisa ada dua pilihan, kalian mau eksklusif atau inklusif. Kalau kalian mau eksklusif, maka kalian akan setuju dengan perempuan itu istimewa, tahu kan eksklusif. Tapi kalau kalian mau inklusif, kalian mau menerima pengalaman perempuan di tempat lain yang merasa bahwa ada hal yang tidak istimewa. Nah, disitulah proses berpikir itu dimulai. Kita bisa belajar dari perempuan lain, pengalaman perempuan lain, bahwa ternyata setiap perempuan tuh punya cerita berbeda, dan karena mereka punya proses berpikir yang berbeda, dan menurut saya itu alami, itu istilahnya keniscayaan, orang berpikir tuh keniscayaan gitu kan, sebuah proses karena dia diciptakan oleh Tuhan seperti itu. Dan saya tidak mau melebar, intinya sebagai perempuan kita tidak boleh eksklusif memandang isu perempuan, tapi harus inklusif, istilahnya adalah terbuka, sehingga kita bisa belajar perempuan tuh di masyarakat adat berbeda dengan perempuan di kota gitu kan. Kayak misalnya ada yang bilang kalau misalnya, oh kita harus vegan nih gitu kan, harus jadi vegetarian nih buat perempuan urban. Tapi buat perempuan di adat, mereka punya budaya misalnya menyembelih kerbau gitu kan, atau seperti apa. Jadi ini pengalaman yang sangat berbeda gitu kan, soal lingkungan aja macam-macam, apalagi soal isu perempuan. Jadi saya berhadap sebagai individu, kita harus inklusif, jangan eksklusif, seperti itu. Cara berpikir juga seperti itu, jadi kita belajar banyak. Dan saya rasa itu adalah keniscayaan kita sebagai manusia, ciptaan Tuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Febri atas jawabannya. Mungkin dari kedua narasumber kita ada closing statement dari kedua narasumber kita. Ya. Saya banyak-banyak sepakat sama Kak Febri bahwa kita tidak bisa mengeneralisir permasalahan-permasalahan yang ada di isu-isu keperempuanan. Dan mungkin bisa juga kita berangkat dari apa sebenarnya dimaksud dengan yang dimaksud sama saudari Desbi itu yang dibilang istimewa gitu. Apakah dengan menjadi korban pelecehan kita sudah dilihat istimewa, atau tidak adanya keadilan pasca kita menyuarakan bahwa kita korban pelecehan itu sudah dibilang istimewa gitu. Jadi agak abstrak juga istimewanya ya. Jadi menurut saya seperti yang dibilang tadi Kak Febri bahwa kita tidak bisa melihat satu permasalahan saja, tapi kita harus lebih banyak-banyak mendengarkan, inklusivitas lebih ditingkatkan daripada hanya menjustifikasi dari misalnya pengalaman pribadi kita yang menganggap bahwa kita baik-baik saja gitu. Dan juga jangan lupakan bahwa perjalanan misalnya maksud dari istimewanya sekarang perempuan itu sudah lebih bebas toh, dari sebelumnya lebih kesadaran-kesadaran kemerdekaannya sudah lebih terbuka gitu. Kita juga tidak bisa lupakan bahwa ada gerakan-gerakan sebelumnya yang mempelopori akses-akses itu sekarang gitu. Akses suara gitu keikutsertaan perempuan dalam politik itu kan semua apa yang kita dapat hari ini itu tidak lepas dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya gitu. Ada gerakan sebelumnya yang kemudian menjadikan kita berada pada kita perempuan-perempuan
berada di posisi ini sekarang. Kalau saya begitu. Mungkin closing statement dari saya ya, Hesti. Saya ingin menyemangati Mahamerul itu teman saya, Leli. Follow dia untuk kajian Islam dan isu perempuan. Mungkin saya ingin menyemangati penulis-penulis perempuan di luar sana, meskipun kalian masih di pers kampus, itu kalian jangan berhenti menulis, karena kita butuh lebih banyak penulis perempuan. Coba dulu nih ya, sebelum Gecko itu, sebelum ada saya, mereka tuh nggak ada kepikiran nulis seperti ini. Kalau saya nggak ketemu editor saya, kalau di mereka nggak punya penulis perempuan, apakah akan ada film ini gitu kan, yang bisa membagi pengalaman perempuan. Apalagi nih kalian fakultas kehutanan gitu kan. Perempuan, fakultas kehutanan, belajar ekofeminism, gitu, ekofenomenologi, itu adalah sesuatu yang menurut saya luar biasa dan istimewa. Kalau menurut saya itu yang istimewa. Jadi tolong jangan, kalaupun nanti kalian sudah berumah tangga pun, tolong tetap setia dan fokus ke isu kehutanan, terutama yang perempuan-perempuan, gali lebih banyak perspektif, bukan hanya dari kurikulum gitu. Karena kurikulum itu membosankan. Saya dulu tuh kalau kuliah sukanya tidur. Karena, kecuali kalau pas kuliah-kuliah yang menarik, tapi kalau kuliah yang pengantar gitu biasanya ketiduran. Ya, jadi itu ya. Jadi jangan berhentilah pokoknya membicarakan, terutama yang perempuan-perempuan ini. Kalian nggak akan pernah tahu karya apa yang akan kalian hasilkan suatu hari. Itu aja sih. Ya, terima kasih kepada kedua narasumber kita. Ya, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Ada baiknya sebelum acara ini diakhiri ya, kita meminta para peserta untuk mengaktifkan videonya karena kita ada sesi pendokumentasian. Ya, kepada para peserta untuk mengaktifkan videonya. Ya, terima kasih lagi saya ucapkan kepada kedua narasumber kita dan para peserta yang sempat hadir. Akhir kata, saya Hesti Prati Putri mewakili UKM Belantara Kreatif, amit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Jangan lupa sebarin filmnya ya. Terima kasih Kak Febri. Ya, dadah. Terima kasih Kak. Yo. Jadi mau bertanya Uni, enggak jadi mau disuruh mah turun.